Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya cintai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kadek Dian Tersari. Saya dari Provinsi Bali, saya baru berumur 19 tahun dan hobi saya yaitu dengan membaca ataupun menari Bali. Di sini saya mengikuti lomba membaca puisi. Yang saya bawakan puisi kali ini yaitu Kata Siapa Indah Itu Sama, karya Sri Kandi. Kata siapa indah harus sama, karya Sri Kandi. Pagi ku terbangun, terlihat 7 warna pelangi menghiasi cakrawala. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saat itu aku pun bergumam, ah, betapa indahnya warna-warna itu. Imajinasiku bermain. Apakah pelangi akan indah dengan satu warna? Hatiku pun bergetar ketika teringat beragamnya negeri ini dengan yang tampak seperti pelangi. Beraneka ragam seni budaya yang tak ingin bersembunyi. Beragam nyanyian suci yang silih berganti. Simfoni lagu tradisional yang dapat menenangkan hati. Andai ku bisa berkata pada mereka yang egois, indah tidak harus sama. Tetapi keindahan juga tumbuh dalam kebersamaan. Kenikmatan tidak hanya dalam persamaan, tetapi kenikmatan juga tentang perbedaan. Indah tidak harus sama. Bunga tumbuh di taman dengan beragam warna yang tak hampa. Warna-warni pelangi tercipta dengan beragam warna agar tampak nyata. Perbedaan tampak indah dalam persatuan. Perbedaan nikmat dalam persaudaraan. Indonesia bersatu. Indonesia bersatu dan berbeda. Dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika.